Minimal Eto lah ya. Berapa menit lagi sih Eto? Oh masih lama kan. Eto 4.000. Tapi aku tidak punya luck potion. Eh punya gue, pakai gak? Gas, pakai luck potion. Luck potion. Nih gue gacain ya. Gue live-in. Biasa kalau sambil live itu hoki bang, kata orang sih bang. Ke Eto, saya tidak live bang, kagak Eto, hoki. Please give me Eto. Masih atau enggak lulu lah, lulu pakai tiket dulu, lulu. Wing babi Ichigo. Masuk. Oh my lord, aku sudah dapat. Iya kan? Kalau kata lulu, katanya sih dapat kali ini. Kau dapat kah? Widih. Kok gue bilang enggak ya? Gue ngerasa gue gak akan dapat deh, anjing. A few moments later. Enggak dapat. Burik. Kita sama dua lagi. Aduh, 500 lo anjing. Satu lagi. Dua lagi. One more. Last. Itu bentar terusin. Jesus. Ya udah guys, kita showcase punya si Awali aja. Kita joget punya siapa lagi aja. Karena saya kehilangan 4.000 dan tidak dapat apa-apa ya. Tadi dapat Dio lumayan sih. Mana tuh Dio? Gak bisa di-lock sini ini ya. Nimbul 3 anjay, mantap cok. Oke, teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat barusan ya. Susah pak, susah gak bohong. Memang di game ini benar-benar dajal gitu. 4.500 tidak dapat ya. Emang gila gitu, gila banget ya. Tapi ya di video kita kali ini kita tetap akan showcase si Eto ini. Cuman Eto-nya punyanya si Syawali ya, karena ya dan dia level udah 93. Gila nih orang grinding mulu anjir. Dan dia emang unitnya OP-OP. Ntar kalian lihat sendiri ya teman-teman ya. Sorry banget kalau gue nggak bisa showcasein buat kalian karena ya susah. Gue udah ngabisin berapa? 9.000 mungkin. 9.000 gem total dan gue masih belum dapat Eto. Ya emang dajal susah banget ya mitik di sini. 0,3 pak masalahnya pak. 1% aja tuh gak ada gitu. Emang susah banget gitu kan. Jadi ya udahlah ya. Tayarnya tuh udah di atas S. S itu kan udah paling atas ya. Ini si Eto itu di atasnya S pak, S plus anjir. Ya kalau mau tahu itu udah pokoknya udah sangat-sangat OP. Kayaknya paling OP sekarang Eto sih. Iya sih, paling OP saat ini sekarang Eto sih. Jadi kalau kalian mau dapetin Eto, gue sangat highly recommended cuy dapetin Eto kalau kalian bisa ya. Kalau bisa sih kumpulin dulu sampai gemnya kayak si Syawali. Ntar kita coba pakai punya Syawali, kita lihat gemnya berapa teman-teman ya, kita lihat ya. Oke, kalian bisa ngeliat sendiri jumlah gemnya berapa guys ya. Kalian bisa lihat 22.000. Anjir 22.000. Dia punya katakuri yang udah evolve ya. Kalian bisa lihat ya, katakuri ya udah evolve lah ya. Lalu dia punya Eto. Ini belum di evolve tapi ntar akan kita evolve ya. Dan dia nimble 3 anjir, imagine gak sih. Shiny Fire Fist gak tuh anjay. Damn bro, Shiny Fire Fist gitu. Wah. Ya by the way, untuk si Eto ini kalian bisa evolve. Kita akan evolve langsung ya teman-teman ya. Ini kalau belum di evolve dia statusnya kayak gini tuh ya. Kalian bisa lihat 471 doang ya awal-awal. Dan dia nge-spawnnya aja udah 2500 gitu kan. SPA-nya 7, burik gitu kan. Range-nya juga 20, range-nya lumayan lah ya. Sama kayak ini sih, sama kayak. Tapi dia ya awal-awalnya aja masih lebih lemah dibandingkan Madara cuy, awal-awal. Tapi ini belum di evolve guys. Belum di evolve, mari kita langsung coba evolve aja cuy ya. Kita mencoba meng-evolve si Eto-nya ya. Tadi gue udah izin juga ke si Awali. Jadi kalau nggak salah dia evolve-nya pakainya ini cuy. Dia pakainya ini nih, Crystal Shards teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau evolve-in si Eto, pakainya adalah Crystal Shard. Dan kalau nggak salah sih, bentar gue coba pinggirin dulu aneka dulu. Kita langsung aja pick unitnya Eto. Mana Eto ya, kalian bisa lihat tuh. Oh, dia pakai 3 Crystal Shard sama pakai yang Gold Coffee tadi ya, dari tempat yang dari map yang baru itu dapat dari situ, tapi butuhnya 20 teman-teman ya. Oke. Okay. Eta One Eye. Jadi Eta One Eye cuy. Oke, okay, kita evolve kali ya. Tambah 15% attack plus laser augment. Apa tuh? Plus Kakuja evolution. Oke, okay. Gua nggak nonton Gold.
gue nggak nonton Tokyo Ghoul sama sekali, jadi gue nggak tahu maksudnya Kakugyo Evolution itu apaan. Tapi ya kita evolve aja, oke? Eta One Eye, gila, luar biasa ya. Bentuknya, bentuknya emang begitu ya, Eto ya. Kayaknya Eto di yang di Rogolok itu beda deh. Anjir, ada dapet shiny Eta, cu. What the fuck? Gua, kok orang bisa hoki-hoki gitu ya? Gua 9.000 loh, gua nggak dapet. Anjir. Damn bro, damn, like what the fuck gitu kan. Oke, okay, ini udah di evolve, mari kita lihat apakah lebih OP dia dari Madara. Nggak juga sih, tetap ya awal-awal kayak cuma 500 gitu doang ya. Bahkan lebih kecil daripada Akainu gitu kan. Lebih bagusan Akainu statusnya, tapi kenapa dia paling OP saat ini di atas tier S ya. Ntar kita lihat aja teman-teman ya. Oke, okay, sekarang kita akan langsung aja ke tempat Infinite untuk melihat teman-teman ya, let's go. Oke, okay. Sekarang karena gue sudah kelar nih, si Mama Bulma juga udah kelar ya, ini Akainu gue taruh belakang untuk jaga-jaga aja, oke? Okay? Sekarang kita kan langsung pakai aja si Eto teman-teman ya. By the way, ini Eto-nya dia trade-nya tuh nimble 3, jadi udah pasti gerakannya lebih cepat teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat dia serangan awalnya tuh yang kayak begini ya, yang lain ya. Dia kayak mirip-mirip kayak Katakuri gitu cuy, mirip-mirip kayak Katakuri. Katakuri kan awal-awalnya lain juga tuh. Tuh, ya kan sama kan? Dia sama, Pak. Sama ya. Jadi kayak ada lain kayak gitu, jadi kita taruhnya langsung sini aja ya. Kita bikin dia ke kelas aja, kita kelas. Oke, kita kelas ya. Gila, Pak. Berubah, Pak, langsung, Pak. Langsung emang berubah gini ya? Apa ini apa gara-gara dia evolve dia kayak gini, cuy? Gila, 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 keren banget sih. Hey, bro, keren sih. Gua suka sih. Gua suka. Bentuk Eto-nya bagus, Pak. Kalian bisa lihat ya. Damn ya, ini kayaknya gara-gara di evolve deh. Kalau sebelum evolve kayaknya nggak begini deh. Apa begini juga? Kalau begini juga kalian komen di bawah aja ya. Gua nggak tahu nih apakah begini. Ini kan gara-gara udah evolve nih, makanya dia one eye kan. Eto one eye, ya kan? Apa gara-gara itu dia makanya jadi kayak begini? Oke. Okay. Sekarang kita langsung upgrade aja teman-teman ya. Tapi bentar, gue pengen lihat dulu dia serangannya tuh dia ngeburn atau apa? Enggak sih, kayaknya nggak ngeburn sih. Nggak ada ngeburn gitu-gitu ya. Nggak ada ngebleed. Emang cuman ya pure damage aja gitu. Pure damage-nya segitu teman-teman ya. Cuman gara-gara dia nimble jadi attack speed-nya kencang banget tuh, lihat ya. Enggak ada ngebleed, enggak ada apa-apa ya. Oke, sekarang kita langsung aja upgrade yang pertama teman-teman. Nambah damage-nya langsung 1300, gila. Nambah damage 1300. SPA-nya diturunin jadi 6,7 ya. Turun 0,5. Lalu gila, Pak. Range-nya naik 1 langsung, Pak. Tapi harganya mahal ya. Baru pertama upgrade aja udah mahal loh. 3500. Oke, kita langsung aja. 3500. Oh my lord, the damage man. Ini damage-nya aja udah GG menurut gue. Ini Madara aja udah goodbye sih kayaknya sih. Per 6 detik loh, gokil gak sih? Oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu kita upgrade lagi. Upgrade yang ke kedua, teman-teman. Upgrade yang kedua harganya 4500 ya. Dan naik damage-nya sampai 2100 ya. Damn, bro. SP-nya masih sama 6,7. Range naik 1 doang. Oke, okay, harganya 4500. Not bad. Nggak mahal-mahal banget sebenarnya, cuman ya lumayan mahal, teman-teman ya. Oke, okay, build ketiga masih belum ada perubahan juga, sama demen damage-nya doang. Damage SP-nya juga sama, masih 0,7. Range naik 1 juga, tapi damage-nya jadi 3000 ya, anjir. Damage-nya 3000, SP-nya 6. Damn, bro. Gila lo ini. Gokil anjir. Gokil banget lo. Oke, okay, kita upgrade aja harga 5000, Pak ya. Damn, oke. Okay. Nah, ini nih Kakuja Barrage, teman-teman ya. Kakuja Barrage. Oke, ini berapa update lagi nih? Update-nya banyak banget kayaknya nih, anjir. Oke, update yang keempat berarti sekarang Kakuja Barrage ya. Nambah damage-nya 4500, SP-nya sama 6,7, tapi range-nya nambah 1. Harganya 6000 plus ini Kakuja Barrage. Apaan? Gua enggak tahu apakah berubah. Ini kan sekarang masih lain ya, nyerangnya lain. Apakah dia enggak lain lagi? Yap, jadi Kon AoE Dot. Oh my lord, terbang kemana tuh dia, anjir? Terbang kemana dia, Cok? Nyerangnya terbang, anjir. Buset dah, anjir, animasinya emang animasinya gokil sih. Gua jujur aja, animasi gokil banget, Pak. Damage-nya pun gokil, lihat. Apa nih? Di upgrade yang kelima SP-nya turun lagi, Pak, jadi 6,3, anjir. Udah gitu damage-nya jadi 5500. Range-nya jadi 27 nambah 1, harganya 7500 ya. Damn, bro. Mahal ya. Ntar gua akan kasih lihat berapa total harga upgrade, tapi nanti pas di upgrade terakhir. Bentar. Kok damage-nya berubah? Wait. Kalau kalian perhatiin, lu. Berubah, Pak, damage-nya, Pak. Kalian lihat ya. Damage-nya. Oh, ini. Inilah kenapa dia jadi S plus tier, Pak ya. Kalian bisa lihat. Apa nih? Setiap dia nyerang, anjir, apa setiap dia ngebunuh, anjir? Setiap ngebunuh. Setiap dia ngebunuh,
itu dia nambah damage, Pak. Kalian bisa lihat nih ya. Tuh. Jadi ini dua serangan. Pertama dia yang barat, yang kedua pas dia jatuh nih. Kalian bisa lihat teman-teman tuh. Damage pertama, nah damage kedua ini. Anjir, lihat enggak sih? Damage pertamanya kan 300-an tuh. 300-an gitu kan. Nah, yang keduanya 1000-an loh ya. Anjir, damage-nya gokil banget sih. Jujur damage-nya gokil banget dan naik terus, Pak. Ini kayak Escanor, coba bedanya kalau Escanor itu kan per wave ya, Pak ya. Per wave dia naik kan. Escanor di STD ya, Escanor STD nih. Kita bahas yang STD. STD kan dia ada yang begini juga, naik damage-nya memang, tapi dia kan per wave, Pak. Ini enggak per wave, guys. Ini setiap kali ngebunuh ini jir, atau setiap nyerang lah, intinya setiap kali dia nyerang itu nambah damage-nya. Oke, baco. Ini hero OP macam apa anjir? Dan ini gue masih belum full upgrade loh. Gak masuk akal, cok. Gila banget, lihat gak sih? Oke, bentar kita upgrade dulu, upgrade yang ke-6 teman-teman ya. Ya, damage-nya gue atau nambah berapa nih? Lumayan banyak, 500 sih lebih kayaknya nih. Karena dia nambah terus damage-nya ya. Tapi damage yang pas upgrade ya, dia nambah juga tuh. Jadi kayak menyesuaikan gitu lah. SPA-nya udah di bawah 6 maksud gue teman-teman ya. SPA-nya aja udah di bawah 6, guys. Gila gak sih? Range-nya jadi 28. 8500. Anjay. Damn, bro. Gila nih Eto nih anjir. Gila udah attack speed-nya begini nih. Ini gara-gara nimble sih. Kalau dia nggak nimble berapa ya? Kalau dia nggak nimble mungkin 7 sih. Nggak nyampe. Nggak mungkin 7 juga sih. 6, mungkin 6,5 kali ya kalau misalkan dia nggak ada nimble 3-nya ya. Oke, kita langsung aja upgrade selanjutnya. Baru nih laser augment upgrade ke-7 ya. Laser augment damage-nya jadi anjir, lihat Pak, lihat damage-nya ini benar-benar nggak masuk akal, Pak. Damage-nya jadi 11.000. Itu pun gara-gara dia nambah mulu, teman-teman. Tuh nambah terus, Pak, ya. Gokil. Tapi SP-nya jadi 9,3, guys. Oke, SP-nya jadi 9,3, jadi agak lemot, teman-teman ya. Tapi range-nya lihat. Range-nya jadi 42, nggak masuk akal juga, Pak. Damn, gila, harganya tapi 20.000 ya, lumayan mahal ya. Oke, langsung aja. Laser augment, kayak gimana dia nyerangnya, cuy? Masih sama kon AoE sih. Oke, gitu. Set dah, Bang. Masih sama nggak dia kalau nyerang nambah nggak? Coba kita lihat ya. Masih sama nggak? Gara-gara laser augment? Siapa tahu gara-gara laser augment? Oh, masih, Pak. Anjir. Anjir, Pak, nambahnya banyak banget kan, bisa lihat gak sih? Ini sekarang 11.315. Setiap kali dia nyerang nambah berapa nih? Lihat nih, lihat. Lihat. Nambahnya anjir banyak banget, Pak. Nambahnya 30-an, Pak, per hit loh, anjir. Damn, gokil. Gua tahu ini per hit apa per kill? Per kill sih kayaknya sih. Iya, kayaknya per kill sih. Ini per kill ya. Karena ya dia udah one shot siapapun sih anjir, damage 11.000 mah. Gak masuk akal, cuk. Damage 11.000 anjir. Oke, upgrade selanjutnya. Upgrade terakhir kayaknya ini harusnya ya. Upgrade yang harusnya terakhir, damage-nya jadi 14.000. Anjir, SP-nya jadi 8,4 ya. Dan range-nya jadi 52. Damn, bro, melebihi Akainu anjir damage-nya. Gokil. Melebihi Akainu, Pak, damage-nya, Pak. Gokil. Ntar kita kasih lihat sama Akainu juga deh. Harganya 25.000. Anjir, lihat enggak sih? Udah max upgrade, teman-teman ya. Max upgrade dengan damage 14.460 ya. Dan dia damage-nya naik terus. Kalian bisa lihat damage-nya naik terus ya. Dan SPA-nya 8,4, enggak lemot-lemot banget, enggak kayak Akainu. Kayaknya Akainu gua atau si Akainu. Akainu berapa sih? Lalu nih range-nya juga 52. Anjir, range-nya ya kalian bisa lihat setengah map-nya Namek anjir. Gokil enggak sih? Kita kasih lihat sekarang Akainu, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini Akainu nih. Akainu juga udah evolve nih, teman-teman ya. Udah max level juga, oke. Tapi Akainu kan ngeburn. Jadi kita lihat berapa dia damage-nya. Damage akhir 14.000 ya. Emang lebih kecil si Eto, cuman si Eto naik terus, Pak. Itu yang bikin Eto OP banget, Pak. Eto naik terus anjir. Ini enggak. Terus dia SP-nya 14, ini SP-nya 8,4 anjir. Range-nya gedean Eto malah anjir. Gila, gokil, Pak. Sumpah gokil, Pak. Eto S plus tier sih, gua setuju sih kan. Hanya karena setiap kali dia nyerang damage-nya nambah, itu doang. That's it, man. Hanya gara-gara itu. Gak masuk akal, Pak. Gak masuk akal. Damage-nya tuh naik terus. Gila, setiap hit loh. Kalau per wave gue masih oke lah, per wave gitu kan. Paling nambahnya berapa sih kalau per wave gitu. Kayak Escanor dulu aja, gak bisa OP-OP banget gitu kan. Ya, itu dia untuk Eto.
Damn bro, Eto luar biasa. Gue sangat recommended buat kalian mau dapetin, dapetin Evolve segera mungkin teman-teman ya. Karena ini OP parah sih. OP parah, S plus tire pak. Gue akan nabung lagi untuk dapetin Eto. Gue bodo amat, gue 20 ribu gem dah. Gue tabung untuk dapetin Eto. Oke, Eto, Eto OP parah pak. Lihat damage ya, naik terus anjir. Gokil anjir. Lihat, anjir, yaudahlah. Ya itu dia untuk video kita kali ini teman-teman. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau nggak suka, subscribe jangan mau, nggak usah coba. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Thank you buat Syawali yang udah minjemin ya, si orang grinding gila satu ini. Oke, okay, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.